kemampuan kita untuk menghalang. Oh tidak, saya tidak akan lakukan. Apabila saya lakukan, maka bermakna saya akan melakukan kesalahan, bermakna saya akan berdosa, maka pasti saya akan disiksa. Oh tidak, astagfirullahalazim, saya tidak akan lakukan. Nah, padahal sebelumnya sudah tergetar hati, sudah teringin hati untuk melakukannya. Nah, getaran itu mungkin di luar kemampuan, tetapi menahan adalah dalam kemampuan. Dengan turunnya ayat ini, maka para sahabat merasa lapang hatinya, lapang dadanya. Apa sebab? Sebab rupanya yang di luar kemampuan itu telah Allah maafkan. Sehingga beban-beban yang dibebankan ke atas seseorang hanyalah beban-beban yang berada dalam kemampuan saja. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah seseorang itu dibebankan melainkan setakat mana yang ia mampu untuk memikulnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Setelah Allah menerangkan tentang pengkhabaran, tidak ada satu beban pun melainkan dalam kemampuan, kemudian Allah terangkan, hati-hati, setiap apa yang dibuat kita akan mempertanggungjawabkan. Buat baik, kita akan dapatkan pahala. Buat buruk, kita akan tanggung dosanya. Laha ma kasabat, baginya apa yang dia usahakan. Wa alaiha maktasabat, dan atasnya apa yang dia lakukan. Ulama tafsir mengatakan kata kasabat dengan iktasabat maknanya adalah sama. Seperti Imam Ibnu Asyur mengatakan dua kata ini sama saja. Lalu mengapa berbeda? Berbeda ini karena Allah tidak ingin mengulang perkataan yang sama. Karena kalau diulang perkataan yang sama bisa membawa kepada kebosanan. Maka hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam berfirman, maka Allah variasikan. Pertama disebut kasabat dan yang kedua disebut iktasabat. Ada pendapat ulama tafsir seperti ini. Tapi ada yang lebih baik lagi. Yaitu yang lebih baik ini mengatakan ada beda antara kasabat dengan iktasabat. Apa yang dilakukan oleh seseorang, dia akan dapatkan balasannya. Kalau dia buat baik, dia dapat balasan baik. Kalau dia buat buruk, dia dapat balasan buruk. Nah, karena manusia itu di antara buat baik dan buat buruk, maka kasabat itu untuk berbuat baik dan iktasabat itu untuk berbuat buruk. Jadi kalau kasabat berbuat baik, laha, maka baginya dapat balasan kebaikan. Apa balasan kebaikan? Pahala. Dan pahala dari sisi Allah akan dihargai dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, dengan berkatnya, dengan karunianya. Akhirnya manusia merasa senang, merasa bahagia. Laha ma kasabat. Nah, rasa bahagia itu diungkapkan di dalam ayat ini dengan perkataan laha, la, la, baginya. Karena biasanya kata bagi ini adalah untuk perkara yang kita sukai. Tetapi untuk iktasabat, Allah menggunakan kata alaiha, ala, atasnya. Kalau kata atas ini kaitannya dengan beban. Nah, beban ini tidak disukai. Ini kaitannya dengan berbuat buruk. Berbuat buruk dapat dosa. Apabila dapat dosa, maka dapat siksa. Maka siksaan itu adalah yang ditimpakan ke atas kita. Alaiha, atas. Maka kita pun merasa sengsara, merasa susah. Umpamanya berdusta, ini perbuatan buruk. Dapat dosa? Dapat dosa. Apa balasan dusta? Mungkin Allah sakitkan dia, demam dia 3 hari umpamanya. Alaiha maktasabat, atasnya. Kata atas itu membawa makna? Membawa makna susah. Laha maktasabat, atasnya. Laha maka sahabat, baginya apa yang dia buat dari perbuatan yang baik. Wa alaiha makta sahabat, dan atasnya apa yang dia lakukan dari perbuatan yang buruk. Jadi dari ungkapan ini nampaklah bahwasanya manusia di antara dua perbuatan, yaitu
perbuatan baik atau perbuatan buruk. Kalau tidak melakukan perbuatan baik, maka melakukan perbuatan buruk. Seperti malam ini, manusia di antara dua perbuatan, yaitu perbuatan baik ikut pengajian, atau perbuatan buruk menghabiskan waktu di hadapan program yang tidak bermanfaat, tontonan yang hanya mungkin disebutkan hanya aib orang lain saja, atau menceritakan keburukan orang lain saja. Manusia di antara dua pilihan, buat baik laha maka sahabat, buat buruk wa alaiha makta sahabat. Sampai dalam pengajian ini, sudah duduk dalam pengajian ini, di antara dua juga, laha maka sahabat, asyik mendengarkan, mendengarkan pengajian, laha maka sahabat, wa alaiha makta sahabat, asyik, asyik dengan teleponnya, handphonenya, wa alaiha maktasabat, dan dia pun akan tanggung ke atasnya apa yang dia lakukan, sebab dia sudah mengganggu satu kelas ini dengan handphonenya itu. Wa alaiha maktasabat, dan ke atasnya apa yang dia lakukan. Ini contoh mudah ini, dan ini pakaikanlah kepada kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Manusia di antara dua perbuatan ini selamanya, dan inilah yang disebut sebagai ujian. Karena dalam kemampuan manusia, berbuat baik dalam kemampuan manusia, berbuat buruk pun dalam kemampuan manusia. Mampu kita mematikan telepon kita itu sebelum kita masuk? Mampu. Mengapa tak matikan? Ah, bermakna, bermakna kita akan menanggung akibat dari perbuatan buruk yang kita pilih itu. Contoh mudah. Dan inilah dia ujian di dalam hidup. Dan semua kita tahu mana yang baik yang kita buat, mana yang buruk yang kita lakukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap diri itu diberitahukan kepadanya. Wa nafsiu wa ma sawwaha. Dan demi nafsu yang Allah telah sempurnakan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha, Allah telah ilhamkan kepada nafsu itu perbuatan buruk, tahu dia mana yang buruk. Kemudian juga Allah ilhamkan kepadanya perbuatan baik, perbuatan takwa. Jadi manusia di antara dua pilihan, dan tidak ada yang berada di luar kemampuan manusia. Tidak ada perbuatan baik yang di luar kemampuan, tidak ada perbuatan buruk yang di luar kemampuan, semua dalam kemampuan.